Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, tak tahu lah kita dah record ni kali keberapa sebab kat luar hujan. Eh, dengar sound effect hujan tu kat luar. So, kita record lagi sekali. And harapnya hujan tak turun dalam waktu terdekat ni. Sebab kita dah letih dah macam ni. Sebab kita nak buat benda lain kan. So, yep. Korang, untuk episod kali ni kita nak buat video untuk episod. Untuk video kali ni kita nak buat video kitchen makeover under budget. And yeah, kalau korang belum tengok yang part 1, korang boleh tekan dekat link bawah ni ataupun kat dekat atas ni lepas korang tengok video ni. And this one is part 2. Kita buat yang kerja yang agak berat-berat sikit lah, macam cat, macam tambah wallpaper. And kita ada juga beli kitchen island baru untuk tambah storage. And kita ada buat organizing sikit dekat bawah tabletop. So kalau korang nak tengok video kitchen makeover macam ni, kita transform daripada tak ada apa-apa, biasa-biasa je. So, kepada yang lagi cantik, lagi menarik lah untuk kita tengok. So, ya, yeah, kalau korang nak tengok apa yang kita buat untuk makeover kali ni, please stay tune, okay? Watch till the end of this video. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel, okay? Keadaan dapur sekarang. Okay, nampak tak? Kita ada buat deco hari tu sikit, tapi tak fully untuk part 1. And then kita ada buat DIY frame ni sekali. Nanti kita akan tunjuk detail. So kita nak cat warna hitam, tapi tak ada cat, tak cukup. So kita menggunakan cat nanti kot. So this one nak tampal wallpaper. So ni kita nak kemas dekat bahagian bawah ni dulu. First, okay, kita ada beli storage daripada Tesco. Ni dia storage dia. Kita beli satu je and dia ada siap dengan roda dekat bawah ni. So senang lah kan nak tarik keluar dia. Okay, kat bawah tu yang lama ni. Patutnya kita beli dua, tapi yelah, nantilah. Okay, ni besar juga size dia. Okay, boleh letak barang-barang kaca yang jarang diguna. So kita nak susun dulu. Siapa nak tolong ibu? Ya, tolonglah. Masukkan dalam box ni kaca. And then kalau macam kaca set macam ni, kita letak dalam bekas tu senang kan. Ambil satu set je. Sudah kan tak. Okay, kita beli ni satu lagi lah sebab nak letak Tupperware. Thank you.
bersihkan dekat bawah ni, and then kita nak bersihkan juga rak ni. So rak satu lagi ni yang kita beli ni, kita akan letak dekat bawah ni lah, letak kuali ataupun besin-besin kan yang kita dah masuk, and then ni kotor kita kena rak. Kita masuk tengok dengan dia yang tak tanggal, macam kesan karat. Tak apalah, tengok dulu. Biasa dia 4 tingkat tau, kita kurangkan sebab nak letak bawah yang betul tu kan, tak muat. So ni barang-barang pencuci kita letak dalam bekas ni, beli kat Daiso. Sebenarnya ni tempat pengering kan, tapi kita letak barang pencuci kat sini. And then ni macam sos-sos, kita akan letak balik lah dekat tempat asal. Macam korang tengok kita dah letak ni kan, cuma bakang dia tu macam ada ruang kosong, kita akan letak barang-barang yang kita jarang guna lah. So kita jimat space. Benda bekas ni kita akan letak dekat atas tu, so kita boleh stack lah ya. Yeah. Kita akan beli satu lagi untuk letak barang tupperware ni. Okay. Oh cepat. Tengok ni kita dah siap susun. Dia akan jadi macam ni lah. So nampak kemas sikit kan, and senang nak grab mana yang nak ambil. So kita akan pasang balik dia punya cover, and kita akan cetakan dekat bahagian atas ni. Kita nak pasang wallpaper pula. Okay. So ni rak pinggan yang kita baru beli tu cantik gila guys. Macam nampak simple je walaupun sekarang tengah banyak barang sebab baru basuh kan. Okay, ni dekat area sini pun kita akan pasang wallpaper juga sama macam kat sini. Ini dia wallpaper yang kita beli dekat Shopee. Corak dia macam ni. And first thing first, kita kena clear dulu barang-barang dekat atas ni. Okay. Bersihkan dulu kawasan ni. Dah lap semua. And kita akan tampal wallpaper lah, start daripada ujung sana. Tak ikhlas lah tu. Bini nak buat macam mana? Ikhlas? Haa. Gila. Kuat dulu rak tu. Kita tahu lah nak cat ke tak. Ayah, cat tak? Ni dia warna macam light grey. Sebenarnya cat lama. Dia ada lagi kan, so kita guna je lah. Kita akan cat dekat bahagian atas ni. So dia tak nampak kotor sangat kan. Nampak tak kotor. Kita akan cat bahagian sini je tau. Okay. Okay, untuk kali ni punya warna cat ni kita beli daripada brand Sankora, kod 0024 Grey View. Korang boleh check dekat description box. Okay, kita akan letak link Shopee yang kita beli cat ni. Harga dia pun murah, dalam RM25 je 1 liter. Korang boleh gunalah, memang banyak lah untuk ruangan sebesar ni, dia banyak lagi lebih. Dah siap tanpa wallpaper, and kita ada nak trim sikit kat situ, and tanpa dekat belakang ni kot sebab ada lebih lagi kan. So kita guna semuanya and ya, letak balik ni dekat bagian tu. Okay, cat pun dah siap. Tengok ni, dia nampak lain sikit warna dia. Tak adalah nampak obvious sangat tapi lain lah. Okay, dah siap pasang wallpaper guys. Nampak tak? Dah sampai ke situ pun dah. Ini kita nak pasang balik rak tadi tu. Ya, cat pun dah kering. Okay, ni dia. Dia ada 3 layer. Lepas tu dekat sini dia ada 2 raga. Tak. Raga ni boleh tarik and tutup balik. Boleh tarik dari depan dengan belakang. So, macam ni lah keadaan kitchen island tu. Okay. It's mine.
Okay, troli ni kita beli dekat IKEA. Tapi korang boleh beli dekat Shopee je. Kita pun beli dekat Shopee je. Hari tu part 1 kita ada buat unboxing troli ni. So kita akan letak link juga dekat bahagian bawah. Okay, dekat bahagian bawah ni ada storage daripada Daiso. Kita letak extra tissue, extra plastik sampah. And ada juga kain lap. Tapi dekat sini kita baru lepas basuh. So stok dia tak banyak dah. Okay, inilah cup yang extra. Okay, tu saja kita punya makeover untuk kali ni bahagian kitchen untuk part 2. Okay, barang-barang yang kita guna dalam video ni korang boleh check dekat description box. Kita akan letak semua barang yang kita guna untuk deko kali ni dekat bawah. So boleh tekan and beli. Mostly kita beli ni dekat Shopee and Lazada. Okay, kita asing untuk bahagian part 3 ni untuk bahagian deko sebab kita tengah tunggu barang daripada Shopee, barang-barang deko untuk bahagian kitchen. So sebab itulah kita terpaksa asingkan video ni. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut apa yang kita akan buat dengan dapur kita ni, korang wait untuk part 3. Okay, part 3 kita akan buat bahagian last, iaitu part mendeko, part final touches lah. See you guys next time in my next video. Okay, bye bye. Tunggu part 3 tau.